Jangan kayak orang luar, saya dikirim ke kampung. Masuk dia. Enak kan? Asin. Iya, ini kurang manis nih. Jangan tahu direndam. Nah, itu pasti ada buahnya. Ada lada pasti. Oh. Enggak ada manis-manis sih. Campur mayo. Nah, coba-coba. Diparut gitu. Wortelnya. Asin, guys. Mana, Bu? Itu apaan? Ayo, nice. Biar manis-manis asin. Eh, manis-manis asin. Ya, temen-temen. Itu yang mentah dulu kau makan, yang mentah. Coba. Jangan terlalu direndam. Asin kalau direndam. Ini asin mentah. Bismillah. Gurita itu. Kucing aja enggak dikasih, ke si Roni dikasih. Gurita itu, Ron. Enak kan? Enak. Mau cobain yang matang, Ma? Enggak. Cium mau udah. Lagi kamu cobain yang matang dulu. Ini kan tuna, salmon. Ini udang. Ini udang mau makan nih. Ini ikan apa, Ma? Satu lagi apa tadi? Tuna. Pengen nyoba ikan tuna. Iya, sama enggak? Cobain semuanya. Tuna kok enggak bisa dibawa? Bisa. Ah. Kiri Hana tuh dulu udah yang pegang, gak bisa pegang supit. Pinter. Tahu pinter. Yang tadinya gak suka ayam mentah gini, gara-gara diajakin makan sama Ovami, jadi suka dia. Dulu, tiap Sabtu udah lagi. Bukan sashimi. Bukan sashimi. Dulu aku masih lucu-lucunya. Ayam udah gede ya. Udah enggak mau dia udah. Hauce. Kan gua hauce. Enak kan ini? Enak. Enak. Enak kan? Enak tapi asin. Ini kayaknya ini sambelnya jangan terlalu banyak. Jangan sampai dia belum pernah tapi diajak yang enak. Yang enak mah ini. Makan satu orang 99.000. Anggarannya cek doang. Udah. Belum. Parego dia mah enggak ada. Belum. Oh, Parego tuh si Yosep ya? Yosep sama si Eta. Jadi ternyata cumi mentah enak, guys. Itu cumi mentah itu gurita. Ah, gurita. Udang udah. Habis ini ntar ke belakang. Cobain udang. Jangan dong. Kalian baru gua makan nasi mandi. Enggak tahu aku enggak isinya. Kamu jangan buka resep. Kok Boni enggak makan? Tadi kan udah makan. Enggak makan ini. Makan tuh satu. Nah, cobain satu lagi udang. Ini yang mentah, yang matang makan juga abis ini. Gimana sih? Kamu abisin enggak? Ini belum cobain. Karena kan ini. Enggak. Ini kalau enggak dihabisin kan ada nanti mau datang. Iya, si Cilo. Iya, jadi mau di. Mesti jangan di kotorin yang ini. Enggak lah. Kok jangan lama-lama nyemplunginnya. Iya, biar enggak terlalu asin. Kita disirutnya bagaimana ya, Ra? Bisa halus gitu tuh wortel. Oh, ada alatnya, Mas. Acar di IKEA tuh ada, Mah. Jadi dia ada beberapa. Jadi bentuknya kayak zaman dulu loh, Mah, yang gini. Di kanan. Jadi sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini gitu. Beda-beda keluarnya, parutannya. Oh, itu tulang. Cobain yang mana lagi, ya, guys? Yang matang, yang matang. Ah, ini belum ikan ini. Ikan apa nih? Hai, orang kampung datang ke mana nih? Kote ya. Ternyata enak loh. Dulu tuh mikirin tadi ini makan apa. Oh, ini apa nih? Sashimi. Sashimi. Makan orang Jepang, sashimi. Kalau kamu ke Jepang jadi udah enggak heran makan iya, gitu. Sashimi itu makanannya lebih mentah-mentah. Nah, kalau yang kayak gini namanya sushi yang ada nasinya. Kalau yang rebusan namanya sabu-sabu. Sabu-sabu. Kalau sukiyaki orang enggak ya, sukiyaki. Sukiyaki juga kan. Kalau yang bakar pakai bocor. Ini apa? Bihun. Jangan, itu mah cuma itu. Itu ini telurnya dong dimakan nih. Telurnya dong.
Ini apa? Timun. Wow. Ini timun pasti enak. Kalian yang ini nih. Ini dulu. Oke. Aku kurang suka kalau begini. Mah, enak mah ternyata mah. Udah kenyang. Lihat ini udah kenyang ya. Ini mayonnaise Ron. Ini udah cobain, Ini sama ini sama gak sih enggak ya? Cobain yang ini. Ini. Ini telur ikan itu gurame. Ngaco. Kenapa tuh bu? Salmon. Ya. Ini tuh makanan bikin perut six pack. Ini masuk YouTube nanti. Timunnya juga timun Jepang. Cocok buat penarik. Enak enak. Atau? Nah, itu perut enaknya dingin. Sekarang kamu cobain yang matang. Cobain satu-satu yang matang. Ini udah habis guys, tinggal bihunnya ya. Nah ini yang hijau-hijau ini namanya wasabi. Jadi enak gak? Gak enak, jangan dimakan. Ini namanya wasabi. Buat itu, buat campuran. Jangan dimakan guys. Buat campuran ini. Cengek lah, buang. Oh gitu. Lada lah. Itu wortelnya gak lu makan? Oh iya, pedes bener. Bisa dibilangin. Nih, kamu cobain nih. Ini namanya. Minum teh. Taruh di bawah apa, Rendra? Ini namanya apa, Bu? Ren, taruh di bawah itu. Si sampahnya nanti kamu ketumpah kerjaan dua kali deh. Ini namanya sushi. Ini sushi. Nah, ini tuh atasnya mentah. Tapi dibakar dia. Cocah. Dibakar gitu loh, bikin repot lah. Oh ini sushi yang ya. Putih hitam yang mana lagi baru datang ya. Lagi ini sushi guys. Putih hitam berarti bisa cepet banget ya. Nah begitu pintu oh yang kajerong itu. Nah jadi kalau pakai itu nggak asin karena ada nasinya ya kan. Asin enggak, hanya kan nggak pakai ini. Ya udah pakai ini mayonnaise meren recek. Pakai mayonnaise. Ini nanti kasih Ariko aja ya. Apanya? Ini taruh di sini aja juga iya. Dimakan. Enggak, enggak dibawa kok, ngapain? Bawa. Enggak usah. Atau suruhnya ngabisin juga. Oh iya benar, serem banget. Yang ini enak nih, Ron. Kira cobain, Ron. Jangan dimasukin ya, sini. Ini apa? Sama sushi namanya. Cuman aku enggak tahu nama artikelnya apa, enggak ngerti deh. Pokoknya itu makanannya Doraemon guys. Bukan sama Nobita. Doraemon mah dari itu, Jepang. Takoyaki dia. Iya, tapi dia enggak makan sushi. Dorayaki. Oh, ini makannya Nobita. Bismillah. Masuk ke mulut. Enak kan? Ini makan yang barusan. Ini kan? Ini. Semua. Kok jadi makan ya? Kasihan, mama jangan dulu enggak ada kinian dia enggak doyan makannya. Nih, udah coba yang ini kan? Ini bolu ya? Astaga, telur. Telur. Cobain dong. Tahu ikan-ikanan bolu lagi ada di sini. Gimana sih? Nih, yang ini cobain nih, Ron. Ini, Ron. Nih, sama yang telur. Telur mentah, Bu. Mentah dong, Ron. Telur apa? Mentah, Ron. Telur ikan kan? Bukan, telur kecak. Apa omega. Telur? Ayam, telur ayam, telur dadar. Telur ayam omega. Ini guys, plastik hitam ya dimakan. Bukan ya, itu namanya rumput laut gila. Algo cek mungkin segala bidang. Enggak, kuda lumping nih kali. Sumpit habis gitu, makan nanti udah geragotin. Enak ternyata, makanan Jepang tuh enak guys. Ini apa? Kak, buat nama gyoza, udah makan. Ini bukan ginian. Apaan? Makanan Cina itu loh, apa ya? Iya deh. Oh, makanan Cina. Aku cerita dikit guys. Dulu aku suka nonton di TV-TV itu orang kayak Jepang. Pangsit goreng. Makan makanan yang mentah-mentah gitu kayaknya jijik gitu. Amit-amit ya. Ternyata cobain. Enak banget. Ketagihan kayaknya nih.
mungkin cocok kali ya udah ke Jepang nanti kamu mau beli lagi kapan-kapan kalau ke Sentul kamu diajak jalan-jalan ke Sentul mampir ke Aeon. Aeon? Aeon terus bagian bawah supermarket bawah supermarket Aeon yang baru buka iya kan IKEA Aeon nah kamu masuk ke Aeon ke supermarketnya di bawah ada food court nah itu ada di situ ada sushi jadi ada counter sushi minyaknya nih ada counter apa minyak babi lah mah itu kan yang makan orang Indonesia semua yakin yakin demi Allah ya ilah mama masa mau mau jadi orang ini jadi orang apa pakai jilbab semua mah mama bilang ini gyozanya pakai minyak apa katanya udah kenyang banget guys luar biasa minta, nanti kamu kalau mau itu minta jajanin oma beliin sushi. Masih minta jajanin oma iya minta beliin sushi sampah nih bro so kapan lagi mumpung masih ini mana ya satu lagi ya ini paling enak aku udah nyobain loh yang ini udah ini mm-hmm. Ini beda loh ini sama ini udah kenyang bu alhamdulillah beresin yang sekalian rata dulu oke okay. Okay, guys see you next video assalamualaikum salam.